Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera buat semua petani durian semua di seluruh Nusantara Indonesia. Ini saya lagi metik durian, teman-teman. Ini proses metik durian kani, montong kani. Jadi begini, teman-teman. Prosesnya, jadi harus pakai tali, pakai tambar biar enggak pecah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini montongan. Karena kulitnya yang tipis, jadi dia selalu pakai tali untuk memetiknya. Ya, ini sih ya belum modern ya, teman-teman. Kalau di luar negeri biasanya pakai karung. Itu harus mempunyai keahlian khusus. Tapi kalau di tempat kita ya pakai gini yang simpel-simpel aja karena pengalaman yang belum memadai. Nah, ini Pak Pramono ini, teman-teman. Ini namanya Pak Pramono. Nah, ini Pak Pramono ini. Ini tukang petik. Pak Pramono ini luar biasa, teman-teman. Dia mempunyai keahlian khusus buat manjat durian. Nah, ini dia Pak Pramono ini. Jadi kalau ada teman-teman yang membutuhkan jasa Pak Pramono buat nali durian, petik durian, bisa hubungi Pak Pramono di Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, ini orangnya ini Pak Pramono. Nah, gila, teman-teman. Ini durian tingginya udah ada 15 meter. Jadi jangan, kalau nggak punya keahlian jangan tiru-tiru, teman. Jangan coba-coba. Hati-hati Pak Pramono. Oke. Hati-hati. Nah, tuh teman-teman. Gila ini, teman-teman. Ya. Mantap, mantap. Tuh.